Ain wek hancurkan bat. Arti Sampurasun. Sampurasun. Bes. Aku nih langsung panggil pokok. Balik aing gitu. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan sosok-sosok yang lain yang mungkin pernah mengganggu siswa-siswi di sini ataupun masyarakat, enggak mungkin? Iya. Kita lanjutkan. Saya akan kembali karena saya masih penasaran dengan penampakan yang Kunti itu ya. Oh, iya. Karena Kunti itu sangat mengganggu sekali karena pernah juga mengganggu siswi. Ya, apa yang pernah tadi dialami kan oleh siswi itu sendiri. Dia senang bernyanyi di kamar mandi, juga berkeliling Max setiap malam bisa tinggal di tempat itu. Kita lanjutkan. Kita akan mediasi kembali dan mediasikan maksud tujuan siswi yang sangat mengganggu dan juga yang senang bernyanyi di tempat ini mengganggu siswa. Lagi, ayo bang, ayo bang, nanya nanya. Jadi yang sudah dirasakan oleh Faisal adalah seorang nenek-nenek. Jadi akan saya akan mediasi nenek-nenek yang selalu berada di sini untuk bisa berkomunikasi dengan kita semua ini. Maksud dan tujuan beliau mengganggu dan juga senang betah di tempat ini. Baik, kita mulai. Langsung melawan. Panjang. Ingat tak? Oh, calik apa mak? Calik lah. Tak bisa emang begitu. Begitu. Tetesan calik mak teh. Tetesan calik. Naon eta teh mak sampean. Teman hayang diuk mah itu kurang di lut yuk. Alih mak. Pan kena hayang diuk barang kurang. Hari masuk nggak ganggu di dia. Sebelum pangan, pengelalang kuliling kandritu, kaluku, kalembah, kakuta, menyangan budak, pulang ke tapan semua. Budak emak ke mana? Ini pokok ngaran nao. Sekolah di dia budak emak? Masuk ngeganggu siswa? Tering, orang ngelumpang, nampokin, bogohin ke orang muda. Emang tuh sabar halilah di dia teh? Anggus, mang tahun-tahun. 10 tahun ayah. 10 tahun ayah di dia. 10 tahun mas. Atau itu. Anyar kene. 5 tahunnya mak. Tengah 8 sakit sakuma sakit tanda sakit. Teng liur Hari mak asal di mana mak? Hari mak di mana asal? Hari mak enu ngirim ke dia lain. Biasa nama dati isen di dia teh. Hari mah anu ngirim ka dia ente? Anu ngirim ka dia teh? Ente urang ngalelempangan we di dia da. Isinya urang dia Abah. Si Abah jauh jeung si Abah di dia teh. Si Abah na. Abahna di mana? Abahna mana? Di imahna kumane kamari imahna di dagor-dagor geuningan ngadat si rusak eta teh. Ulah ngarusak imah babi teh seteman mah teh diajarkeun sugan kantongnya rancak oleh antepinya rusak imah batur mana mah aneh.
Berarti mata selam ya? Selam ya, Dewi. Lain 8 tahun. Mahilap deh. Di Banten ya, amanya. Ateing dah, ini jauh di situ menanjak kita kayak itu. Wah, Dewi ketemu pohon Dewi. Kita kan lagi jauh, lagi jauh. Nah, yang diukna di situ orang nggak tahu. Ayah nak, mak orang pindah. Mak, ayah nak bumi nak, mak orang gentos, orang pindah. Jadi mak tuh kelilingan di sini nugenahan tuh. Budak orang mana? Untuk mana kita mau budak siswa mak, budak siswa budak mak, budak sekolah, budak sekolah. Neangan budak, dah orang tenyaho banget, tenyaho ngaran. Sangaran budak mak yang jadi budak kurang. Mak kepangi sebenarnya. Mak ngaran budaknya sah, ngaran budaknya sah. Tuh, ngaran mak geda polo. Sana balik danya maknya, ke Bantennya, mati di Bantennya, poho deh. Tering tanya kan si Abah tuh. Ayana mah urang-urang merenahkeun opat ibah na geus eueuh mah urang merenahkeun nya. Merenahkeun teh di tempat nu geunah. Karunya mikmati geus kitu suku na ge nya. Nya. Atuh jeung anak aing atuh. Teh mah eueuh di dieu mah. Lobaan kieu. Teh mah ieu mah siswa. Ieu mah siswa-siswi temenan. Asuh da ku urang ge. Temenang di asuh nyamanya enak pindahnya. Nya mah ngaganggu. Beuteulan wae. Capek beuteulan wae nya. Manya pindahnya. Urang ge dimarenakeun nya tong ngaganggu. Banten ieu. Namanya? Anjing si Abah tuh. Bawahan kau. Angga praku loba jelema budak engkat embung jadi anak emang jadi aja. Mangan manya marang pindah inanya. Mai mangga ganggu deui inanya. Mangga ganggu deui. Hayang nyokot budak kitu loh. Teu meunang manya. Hayang kana asuh. Kana baru dak mah ka sarangkola. Nya. Tong-tong nya. Nya, tong nya. Maya maya. Budak wae maneh. Namanya yuk. Mai bunda, sosok yang barusan itu ya seperti nenek-nenek begitu ya. Kemudian kakinya ada kayak kesakitan gitu. Ya. Sebenarnya sosok seperti apa tuh bunda? Itu sosok yang barusan dimediasikan itu ya, yang barusan masuk itu sosok nenek yang sudah lama sekali karena beliau itu dulu pernah tinggal di sini. Oh gitu. Iya, pernah tinggal di sini, pernah apa intinya dia pernah menempatkan tempat ini, mungkin dia juga memang sudah menjadi penguasa di sini. Oh gitu. Iya, dan nenek itu memang kenapa dia tadi pegang kaki seperti itu? Memang kakinya yang sebelah kanan itu terjepit tadinya. Dia tadinya kejepit sehingga tentunya itu bengkok seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi kakinya seperti ya, tidak bisa dibengkokkan ya, gitu ya. Dan rambutnya sangat putih sekali lebat. Ya, rambutnya putih semua, panjangnya juga udah sampai lepas kaki itu ya. Dan juga matanya memang kosong, matanya itu putih, putih semua. Iya. Mungkin itu adalah sosok yang sering dilihat oleh warga sekitar sini. Karena suka ada cerita dari warga, ada sosok nenek-nenek rambutnya putih dan jalan seperti itu. Beliau memang mengelilingi tempat ini. Oh, gitu. Dan beliau memang, ya mungkin tadi kita melihat ada kelucuan juga. Ya, gitu kan? Seperti kocak begitu neneknya. Jadi memang dia itu mencari anak dan memang selalu mengganggu siswa dan siswi juga warga-warga di sini. Gitu. Memang dia sangat mengganggu.